Polres Batubara gelar syukuran HUT Satpam ke-43 tahun 2024 di Aula Bayangkari Polres Batubara dengan tema Satpam Tangguh Mendukung Pemilu Aman dan Damai Selasa 16 Januari 2024. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayeb didampingi Wakapolres Kompol Imam Al-Riyuddin dan Kasat Bimas AKP Suharmono mengatakan, Satpam itu harus betul-betul siap dalam melaksanakan tugas yang diemban sebagai penjaga keamanan di lingkungan tempat kerjanya. Lanjut Kapolres, Satpam yang ditempatkan sebagai penjaga keamanan di bank harus dapat membaca situasi di lokasi bank, mengamati setiap nasabah yang datang ke bank, apakah ada yang mencurigakan atau tidak. Acara HUT Satpam turut dihadiri oleh Ketua APSI Asosiasi Profesi Satpam Indonesia Kabupaten Batubara, Herman Sitorus, perwakilan dari Kepala Satuan Pengaman PT Inalum, PT Multimas Nabati, dan PT Domba Mas, serta perwakilan Satpam dari beberapa perusahaan di Kabupaten Batubara. Di akhir acara dilakukan pemotongan nasi tumpeng HUT Satpam ke-43 oleh Kapolres Batubara yang diserahkan ke seorang anggota Satpam tertua dan anggota Satpam termuda. Dilanjutkan dengan makan bersama dan penyerahan sembako sebagai tali asih ke fakir miskin dan kaum duafa. Dari Batubara, tim Aktual Online melaporkan. Udah. Tadi belum, ini baru jalan. Hah? Tadi belum.